Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brazil Media YouTube channel. Halo-halo sobat Brazil Media. Hari ini Brazil Media sedang memantau jalannya masih dengan arus balik Lebaran 2023. Sekarang tepatnya di tikungan Balai Kambang sebelum Tugu Baru Pring. Di sini terlihat jelas para pemudik, mobil maupun pemotor masih menghiasi jalanan Jalan Raya Linggapura Bumiayu dan masih terlihat kemacetan seperti biasa di Jalan Raya Linggapura Bumiayu. Dan ini terlihat jelas ini sudah sampai ke Balupring. Kemacetan sudah sampai Balupring tadi pas lagi berangkat ke sini. Kita lihat. Dan untuk para pemudi arus balik motor maupun kendaraan umum pribadi lainnya harus berhati-hati, waspada dan sabar. Kalau sudah lelah istirahat, jangan sampai dipaksakan karena akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kalau sesuatu yang dipaksakan. Contohnya kondisi tubuh yang sudah lemah, silakan beristirahat di tempat-tempat yang sudah ada di jalanan yang disediakan oleh masyarakat maupun oleh organisasi masyarakat tertentu. Dan sini terlihat sudah mulai lancar. Kita lihat di tikungan Balai Kambang yang satunya, dari sini sudah terlihat macetannya lagi. Kita pantau terus, kita nanti sudah sampai mana kemacetannya. Kalau di sini kemacetannya sudah sampai Balupring. Kalau kemarin jam segini kemacetan sudah sampai ke lampu merah Jalan Lingkar. Untuk bapak polisi yang bekerja, semoga sehat selalu, bersabar untuk menghadapi para arus balik Lebaran 2023. Dan selanjutnya kita geser ke tempat selanjutnya, bagaimana keadaannya, yaitu di Pasar Linggapura. Apakah sudah sampai ke Pasar Linggapura ataukah ada macet? Ini macet karena sesuatu. Oke, kita geser ke Pasar Linggapura. Sekarang Brazil Media sedang berada di depan Polsek Tonjong dan di sini terlihat para mobil sudah mengantri atau sedang menunggu jalannya kelancaran dari perjalanannya. Masih panjang guys, tadi terlihat sudah sampai Balupring dan di sini terlihat, dan di depan sini ada Polsek Tonjong, dan persis di sini ada Pertamina. Masih leluasa nih, beli nggak terlalu ngantri. Oke, yang mau istirahat silakan beristirahat di pom bensin depan Polsek Tonjong.
dan di sana tikungan dan pasar Linggapura. Untuk semuanya berhati-hati, jangan emosi, jangan kebut-kebutan. Ngebut boleh, tapi jangan kebut-kebutan. Asal teratur dan saling menghormati di jalan raya. Oke, kita lanjut ke pasar Linggapura. Pasar Linggapura Tonjong hari ini terlihat lebih lancar daripada kemarin-kemarin ya. Kalau terjadi kemacetan juga ini terjadi karena ada aktivitas dari Pasar Linggapura, yaitu ada angkutan umum berhenti atau orang menyeberang, itu aja sih. Berarti hari ini termasuk sudah lancar dan hanya mengantri untuk mobil-mobil yang akan masuk ke Pasar Linggapura. Jadi terjadi kemacetan, tadi sudah sampai baru pring. Oke, terlihat jelas di sini udah ini ya, udah nggak terlalu macet. Nanti kita coba di, pokoknya sehabis tikungan ini udah lancar, alhamdulillah lah. Pokoknya untuk semua kabar gembira. Di sini juga petugas sudah standby di tempatnya, dan untuk para apa polisi, terima kasih semua untuk usahanya di mudik lebaran dan arus balik lebaran 2023. Mari kita menuju ke pasar Linggapura, lihat situasinya. Dan inilah suasana dari pasar Linggapura Tonjong, masih padat merayap tetapi sudah lancar, tidak seperti hari-hari kemarin. Ini termasuk lancar banget ini. Sudah tertata rapi. Dan kita lihat di sana sudah lancar, berarti untuk Brebes Selatan sudah lancar. Info dari langsung di TKP. Hanya mobil yang mengantri untuk melewati Pasar Linggapura karena tersendat oleh aktivitas dari Pasar Linggapura, yaitu angkutan umum menurunkan penumpang atau orang yang menyeberang atau lalu lalang di Pasar Linggapura. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen Dressel Media YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.